Yaitu di Antartika tersebut, di situ ada laluan air mengalir yang dari syurga. Tapi menurut di dalam hadis dan sabda Rasulullah menyebut air yang dari syurga mengalir dari bawah empat batang sungai. Seperti apa video yang di awal-awal video kita telah beritahu, manusia menghuni di bumi permukaan yang bukan menyeluruh, permukaan atas bumi yang dihuni oleh manusia itu diliputi oleh firmamen atau khumah atau yang disebutkan dahaha dalam perbahasan Dr. Zakir Naik, seolah-olah seperti telur burung itu tapi menjurus kepada seperti mata. Nah, inilah salah satu contoh yang aku boleh berikan kepada korang, yang mana yang korang kata bumi itu datar, maka peta kita itu adalah terletak di sini. Dan yang kubah atau dikenali sebagai firmamen itu adalah bahagian atas ini. Yang roket pergi melengkung apa semua ni, semua sini. Jika ia ditinggikan, ia seolah-olah kelihatan seperti garisan lingkaran spring. Dan jika ditekan lingkaran spring itu, lapisan-lapisan keduduk itu akan lihat seperti datar. Sesuai apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Raja Iskandar Zulkarnain ketika melakukan pengembaraan, setiap lapisan-lapisan itu tiada kehidupan manusia melainkan tanah-tanah tandus berupa ais. Juga di kawasan tersebut terdapat bukit-bukit kecil. Mungkin di situ adalah alam kehidupan beribu-ribu jutaan malaikat dan lapisan-lapisan seterusnya, sehingga menemui kehidupan-kehidupan pelik yang tak pernah dilihat oleh manusia. Kebarangkalian itu adalah alam kehidupan seperti manusia tanpa pakaian. Lapisan berikutnya sehinggalah menemui Jabal Qaf, seperti apa yang diceritakan. Dan di balik Jabal Qaf terdapat bukit-bukit kecil seperti ada penempatan 70 lelaki manusia dan 70 perempuan yang sentiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar kemungkinan kedua-dua jantina ini tinggal berasingan dan berjauhan, tidak berkahwin, kerana apa yang diceritakan makhluk ini juga tidak pernah dilihat oleh mata kasar. Hanya yang layak boleh menemui mereka ini. Mungkin di antara 70 orang lelaki itu terdapat Nabi Khidir alaihi salam. Lapisan demi lapisan ini termasuk menemui apa yang dikatakan 70 bumi misik ataupun kasturi, 70 dari emas, 70 bumi dari besi, 70 bumi dari anbar, 70 bumi dari kapur. Ini bermaksud kepada alam universe itu, iaitu alam hijab
serta jisim-jisim meliputi alam syahadah, alam misal, alam arwah, alam langit dunia, alam bumi, alam langit-langit, alam Al-Kursi yang agung. Terlalu banyak pecahan-pecahan alam universe sebelum sampai ke alam syurga dan neraka, di mana disinilah tempat yang paling kekal. Tapi sebelum masuk ke alam yang kekal ini, perlu ada hitungan dan amalan terlebih dahulu berpadanan apa yang telah dijanjikan. Jadi aku rasa sampai di sinilah topik kita pada kali ini. Semoga kita perbanyakkan amalan untuk kita dapatkan tempat yang paling indah. Kepada penonton-penonton semua, aku harap korang dapat manfaat dalam perbahasan ini. Mungkin apa yang aku sampaikan ini, kita berlainan pendapat, dan mungkin itu khilaf dari aku sendiri. Akhir kata, mohon ampun dan maaf dari aku. Semoga kita bertemu lagi di lain topik akan datang. Jumpa lagi pada next video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.